kasihmu mulut membisu, perjalanan yang jauh bagai tiada sudahnya, liburan jauh ku tempuh dalam mencari jawaban. Kebahagiaan yang kita kecapi selalunya tidak akan kekal selamanya. Pengorbanan dan kasih sayang akan dikongsi bersama, walaupun aku rasa kehilangan semuanya demi cinta pada mereka. Aku terpaksa merelakan dan melepaskan apa yang aku miliki. Inilah rintihan hidupku sebagai seorang insan yang telah hilang segalanya. Hai, Cik Azrul. Senyum semacam je hari ini. Kenangan apa? Aku kena nombor. Kena nombor? Hmm. Eh, Cik Azrul main juga ke benda tu? Eh, tak dah. Gurau jelah. Kejut saya dengar. Eh, kejap lagi masuk dalam je lah. Bawa apa? Fail sebut ke Sungai Deli? Ah, nanti saya hantar. Alright. Tolong carikan fail sebut ke Sungai Deli. Seorang ni, ya Allah, punyalah handsome. Sekali pandang boleh gugur jantung. Jadi maksudnya sekarang ni akak tak ada jantung lah? Ada. Tapi dia punya degup dia makin kencang sangat. Kesian betul lah tengok akak. Ni kan, mesti confirm-confirm angau. Hei, adik tak rasa tau apa yang akak rasa. Kejap. Nak rasa jap. Tapi kalau adik kan, adik tak rasa-rasa dah. Makan terus. Nak? Cantik kan kerik ni? Cantik. Tapi kan kalau layu nanti busuk. Eh, mana kamu tu? Nanti layu. Cik Azrul, ni fail sebuah harga yang Cik Azrul minta. Cik Azrul. Ha. Apa dia? Setahu saya lah, orang yang berkelakuan macam Cik Azrul ni orang yang sedang dalam cinta. Kau ni mandai. Mana kau tahu? Saja teka. Mandai kau teka. Tuan Beli, aku rasa kali ni aku memang betul-betul nak kahwin dengan dia. Eh,
Baguslah tu. Siapa nama dia? Sarina. Ah, apa dia? Ini dia. Potong dia ni. Okeylah, masuk. Seri muka mesti ada sesuatu ni. Apa dia? Tak adalah, Mak. Botok je. Alah, jangan nak membohonglah dengan Mak. Eh, ni Mak tahu. Mak tahu masa bila kau seronok, masa bila kau sedih, masa mana bila kau gembira. Ah, cakap apa dia? Bagi tahu sekarang. Tak adalah, Mak. Mak pun tahu. Ya, apa dia? Sebenarnya, kakak kan? Dia kan? Ah, kakak apa? Kakak bercinta? Eh, tak adalah, Mak! Ah, siapa lagaknya bakal jadi menantu Mak? Suka bocor rapat. Saya ke ni? Dengan Mak sekarang juga. Siapa kawan lelaki tu? Siapa? Alah, Imah. Main-main je. Eh, jangan nak bohong dengan Mak. Berdosa. Alah, Mak ni. Nak cakap apa tak percaya? Tak apalah. Tak nak cakap tak apalah. Tapi nanti mesti dapat tahu juga. Mak, budak-budak kan kalau merajuk kan comel sangat. Tapi kalau orang tua... Aku tak nak cakap orang tua buruklah. Alah, bosanlah dengan korang ni. Dah. Turun makan cepat. Eh? Okey, cak. Tapi Mak dah anggap Mak macam Mak Imah sendiri. Mak pun sebenarnya dah lama lupa tau. Sebenarnya Imah tu cuma anak saudara Mak. Hai, kenapa tak makan lagi ni? Eh, kita tunggu Tuan Puteri lah. Silakan santap Tuan Puteri ya. Terima kasih, Dayang. Wah. Mak nak apa? Abi, tengok je lah kan. Kau kan memang banyak bergurau depan rezeki kan? Sebenarnya tak bagus. Ayolah, Mak. Dah cepat baca doa. Terus bersinar. Hai. Hai. Kalau awak hantar bunga ke rumah saya hari-hari,
dah boleh berniaga dah. Berniaga? Habis kau dah banyak sangat bunga dekat florist lah. Buat apa kita nak fikir masalah? Nanti cepat tua. Gimana? Kalau Ina dah kahwin, baru Mak rasa lega sikit. Lepas tu nak fikirkan Ima pula. Alah, jodoh Ima lambat lagi lah. Jauh lagi. Eh, jodoh pertemuan ni Tuhan yang tentukan. Kita hanya boleh merancang. Kalau dia nak bagi, esok pun Ima boleh kahwin, tahu? Yelah, tapi minta-minta bukan sekarang lah. Biar Kak Lina selesaikan dulu. Kalau boleh kan, Ima nak sama belajar ke tahap yang paling tinggi. Eh, hari ni tak ke kolej ke? Tengok Mak ni, lupalah tu. Kan Ima cuti seminggu, boleh tolong Mak. Lupa dah pula. Ish. Ni, cuba rasa ni gulai ni. Lidah Mak ni tak tahu kenapa lah. Kamu tersilap pula, bubur garam mahal. Ah, mahal lah masin pula garam ni. Garam masin. Aha. Alamak, kalau Mak masak, masin pun sedap. Tawa pun sedap. Pandailah nak mengampu Mak. Eh, rasalah sekejap. Macam ni. Sedap. Tak sabar nak makan ni. Memanglah. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. Times of trouble, we never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion, don't change the color of your hair. You always have my unspoken passion, although I might not seem to care. I don't want clever conversation, never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be same old someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me the way that I believe in you? I said I love you. Kalau benda yang baik-baik macam ni, eloklah kita jangan lengah-lengahkan. Lebih cepat, lebih bagus. Memanglah, kami ni pihak perempuan ikut apa saja kata pihak lelaki lah, kan? Jadi bila kita boleh satukan mereka dua? Kalau mengikut daripada apa yang dah kami bincangkan, seelok-eloknya bulan depan. Alhamdulillah kalau macam tu.
Sama-samalah kita berdoa semoga semuanya berjalan dengan lancar. InsyaAllah. Eh, kalau ia pun silalah. Saya bujang saja. Dengan Lina, Abang akan cintakan Lina sampai akhir hayat dan tak ada perempuan lain lagi di hati Abang. Lina tak percaya dengan cinta Abang? Bukan tak percaya, tapi ragu-ragu. Lina, Abang tak nak Lina ragu-ragu. Sekali Abang dah lafazkan cinta Abang dekat Lina, Abang akan mencintai Lina sampai akhir-akhir Abang. Morning. Morning. Hey. Kakak. Rusak ke? Tak. Tak. Hey guys. Tak kacau lah orang. Minum. Tak apa, saya kenyang lagi. Okey. Oh, minum. Lagi. Okey. Ah. Mak, pak minum. Ya. Okey, mak. Lelok jelah. Pergi kerja, kena kemas-kemas. Yang untungnya orang tu dapat suami dan handsome. Baik pula tu. Cuma nanti kan, kalau nak cari suami, nak cari macam Basrul lah. Dah ada ke? Terus bersinar. Mana ada mandai je lawak ni. Cik Azrul, kita ada appointment dengan Cik Ramli pukul 3 petang hari ni. Pukul 3. Okey. Ah, Maina, tolong nanti awak bagi dekat saya file projek kita dekat Batu Permata tu, ha? Cik Azrul, file yang ada di sini. Oh. Tak nampak. Sorry. Ke mana agaknya fikiran Cik Azrul ni kan? Ah, itulah dia. Kenapa termenang ni?
Burung aku terlepas. Burung yang mana? Burung Cik Malina kan banyak. Burung aku yang kat dalam itulah. Itulah. Lain kali, kena pakai jerat yang besar. Cik Malina lambat. Aku tak peduli. Aku kena tangkap juga burung tu. Burung tu dah ada orang punya. Eh, Mas. Aku peduli. Sana. Belajar masak dengan Mak. Alah, bukannya susah pun nak masak tu. Oh, cakap besar. Okey. Kalau macam tu malam ni abang nak rasa masak Karina. Ha, abang tak biasa rasa ni tau. Nanti aku balik bang. Bye. Hei, akak. Baru je berapa jam abang suruh pergi, takkan dah rindu kot. Pandai je adik ni. Dah cepat pergi kolej. Kan lambat pula. Baiklah. Samalah pegawai tu balik. Hello, abang. Ima. Termenung lagi. Kenapa Cik Malina tak balik kat meja? Macam mana saya nak buat kerja ni? Sekejap. Aku nak tanya kau soalan ni. Kalau nak bandingkan dengan isteri Encik Azrul, aku lagi vote kan? Aku lagi cantik kan? Dia macam je bunyi soalan tu. Tak adalah. Aku cuma nak tanya je. Cuba kau cakap ikhlas. Cik Malina memang cantik. Tinggi. Tapi sayanglah. Sayang? Sayang kenapa? Cik Malina tak menepati terasa Cik Azrul. Ih. Kerja baru, mula kerja bila? Bulan depan. Cik Azrul nak ke mana? Saya nak keluar kejap. Cik Azrul ada meeting pukul 3, kan? Besok sajalah. Besok tak boleh. Big Boss pun tak ada. Cik Azrul kena datang. Tak pun awak bagi je dia orang alasan apa-apa cakap saya tak boleh. Tak pun cakap adik saya ada hal penting. Okey. Okey, fine, tapi kali ini je tau.
Ina nak ke mana? Tunggu Abang Azrul. Yelah, nak ke mana? Keluar makan. Eh, Mak dah masak lah. Alah, bosanlah Mak hari-hari makan kat rumah. Oh, dah tak suka makan masakan Mak lah. Taklah, sekali-sekali nak juga makan kat luar. Tak cakap pun nak makan kat luar. Mak jomlah ikut sekali. Tak payahlah, Mak ada kerja lagi kat dapur. Abang ni. Abang Azrul tu, mana termayap? Dalam jam kot. Masalahnya Ina call pun dia tak angkat. Sabarlah, kejap lagi sampailah tu. Mak Kia mana? Mak Kia ada berhenti kerja. Berhenti kerja? Kenapa?
Tak, dia cakap ada masalah keluarga. Masalah keluarga sampai berhenti kerja? Manalah saya tahu. Tak apa. Biar aku yang buatkan kopi. Nah. Cik Malina nak buatkan kopi? Kenapa baik hati sangat ni? Mesti ada udang di sudut batu. Kau jangan nak sibuk-sibuk boleh tak? Terus bersinar. Hello, Cik Salina ke? Ina? Nak ke mana ni? Pergi ofis Abang Azrul. Kenapa? Adalah. Ina pergi dulu. Mana Kak Kia? Kak Kia dah berhenti kerja. Kenapa dah berhenti? Banyak masalah. Encik, minumlah dulu. Okey. Ya Allah! Encik Azrul! Ya. Maafkan saya tak sengaja. Encik, buka mata ini sebab cuci. Yang telefon saya tadi? Ya. Cik Azrul ada kat dalam? Ada kat dalam. Boleh saya masuk? Silakan. Okey. Masa. Saya juga boleh masak. Ikut tak? Ikut. Masak lagi? Ya, lain-lain. Alam-alam. Sini. Lina, tunggu. Biar abang jelaskan dulu. Nak jelaskan apa? Lina. Lina dah nampak semuanya. Lina. Dia tertumpah kopi dekat baju abang. Oh, lepas tu kena peluk? Lina. Lina. Mak rasa dia dah berisi. Akak mengandung? Ya, mungkin hari ini tidak. Tapi saya rasa mana kita tahu. Kau ni memang kurang ajar.
Kalau awak ada niat jahat, mesti awak tak tolong saya, kan? Kadang-kadang kita tak boleh duga perangai orang hanya memandang pada luarannya saja. Astagfirullahalazim. Macam mana boleh jatuh, Nina? Ya Allah. Kalau suami Puan Salina dah sampai, suruh dia jumpa saya.